Oke, kali ini sesuai judul, saya akan coba mengalahkan ini Renta. Yang saya pakai di sini ada 3 ya, 2 Morrigan, 1 Rue. Nah, sedangkan untuk info serangan, saya coba pakai ini Scarlet atau dan Xenon ya, dan Xenon. Saya cuma ambil status, jadi saya kasih level rendah. Kenapa? Ya nanti kita bisa lihat di ini video ya. Jadi 2 Morrigan ini saya jamin ya, saya jamin satu pasti hidup 100% sesuai judul. Terus Rue ya, kadang Rue hidup juga ya. Yang pasti dua hero ya, ini Xenon dengan Scarlet ini pasti mati ya, karena mereka cuma level rendah. Oke, seperti di video saya sebelumnya, taktiknya ini pas pertama kalian bunuh yang King Cobra. Ini bunuh dulu King Cobra. Oke. Cuma kadang sial, kadang di counter attack ini ular-ular di samping King Cobra ini mati ya. Oke, ini Scarlet ya, cuma level rendah ya, satu kali patok langsung mati. Oke, Xenon juga ya. Jadi kalau kita pakai Xenon ini 80% akurasi kita meningkat. Jadi di Renta itu yang sering miss itu hampir pasti itu dia mati ya. Kena ya. Jadi kalau kita hit, nah itu pasti kena Renta kalau 80%. Oke, nah ini 2 sudah mati. Pakai cara ini terus ya, cara ini bisa terus. Oke. Sekarang semua sudah tidak bisa revive, tapi tersisa 3 kemungkinannya. Dan dari 3 kemungkinan itu, kemungkinan terbesar itu Morrigan, karena Morrigan ada 2 ya. Jadi peluang dapat revive-nya itu dapat ini ya, penawarnya itu revive 2 banding 3. Oke, bisa lihat, nah ini kebetulan di ini video dua-duanya hidup ya. Jadi Rue yang kena status, sedangkan 2 Morrigan ini dia selamat ya. Dan nah ini kalau sudah gini pasti ya 100% ya bisa kasih kali ini Renta. Oke, lihat. Oke, nah ngapain ini Renta ini? Haha. Dia bilang haha, dia ketawa ya, padahal dia tidak tahu dia yang akan mati. Oke. Nah ini dia sudah mulai ini ya, effect increase, tapi karena 80% dari saya itu udah ini ya. Nah ini pasti kena ya, karena 80% meningkat akurasi. Nah lihat. Oke, tanpa skill 3 ya, karena saya sudah lumayan kuat. Nah, revive. Oke. Ya, itu dulu yang saya kasih lihat di ini video. Thanks karena sudah nonton, dan jangan lupa subscribe terus ini channel.